Oke, memang diperuntukkan ya untuk spot heavy cover seperti ini. Jadi kalau ada lubang dia langsung tenggelam nih. Lubang-lubang kecil tenggelam dia, brothers. Strike, brothers. Strike. Oh. Dengan saya Denny di sini pada siang hari ini, ya udah jam 12-an brothers. Saya baru nyampe di spot. Dan hari ini kita akan casting brothers. Tackle saya pakai ini. Seperti biasa, ntar saya tampilin di kolom deskripsi ya. Dan untuk lure saya pakai ini soft rock. Soft rock ini saya setting agak sinking brothers. Kenapa? Karena spot yang hari ini akan kita coba adalah heavy cover ya. Kalau dilihat dari permukaan seperti ini nggak kelihatan, tapi kalau lihat di bawah itu banyak ganggang brothers. Jadi saya gunakan ini soft rock. Ini agak sinking ya, agak berat. Jadi kalau kita retrieve pelan dia kak ketemu lubang dia nanti akan ini tenggelam. Oke, simak aja untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa seru ya. Target yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Oke. Oke, kita mulai ya. Pertama kali saya mau pakai soft rock nih, warna ungu. Kita coba di sini, brothers. Ini kondisi kanalnya juga sudah mulai surut sebenarnya. Ditambah juga dengan ini, banyak tanaman air atau ganggang nih. Nah, mudah-mudahan ada peluang strike kita, brothers. Mudah-mudahan aja. Aduh, ngocel brothers. Ngocel lumayan tadi ukurannya tuh. Ada dia. Sayangnya banyak ganggang brothers. Ada yang kaget. Oke, kita coba agak majuan aja. Coba di sisi kanan, brothers. Coba di yang bagian kiri.
Kaget ya. Kita lihat apakah ada respon. Ini soft rocknya agak sinking nih brothers, jadi kalau kita pelan dia agak tenggelam deh. Oke, memang diperuntukkan ya untuk spot heavy cover seperti ini, jadi kalau ada lubang dia langsung tenggelam nih, lubang-lubang kecil tenggelam deh brothers. Gila men. Meletup. Dapat akhirnya kita, bro. Yes. Ini dia brothers. Gila. Wow. Gila men, gabus babon. Mantep ini. Oh. Ini dia. Oke brothers, ini dia tadi umpannya. Pakai soft rock ini. Ternyata ada gabus babon ya brothers. Mantep ini. Keren. Aduh, akhirnya kita strike juga brothers. Ini saya dapat strike perdana nih gabus. Oke. Keren ya. Tadi pakai soft rock ini. Aduh, mantep nih. Keren nih, strike perdana kita dapat gabus. Oke ya. Wah, ini babon nih brothers. Kita masih akan coba nih di sekitar sini. Oke. Okay. Oke, mari kita coba kembali brothers. Tadi udah strike. Yang pertama, kita coba yang berikutnya. Oke brothers, kita coba untuk yang berikutnya nih, mudah-mudahan ada lagi nih. Berarti benar dugaan saya. Kita pakai soft rock yang sinking baru oke brothers. Langsung hook up deh. Strike lagi brothers. Wow, iya. Strike lagi brothers. Wow, monster bujuk brothers. Keren. Gila. Strike kedua nih brothers. Wow. Gila men. Mantep. Kesini. Oke. Oke, kita cobain lagi brothers. Udah yang kedua tadi yang dekat sini dapatnya brothers. Yang pertama yang agak maju sedikit. Yang kedua dekat-dekat sini tadi nih. Kita belum sampai ke ujung ya. Kita maju lagi brothers. Ya. Ya
Jadi yang aneh tebel nih, ganggangnya tebel banget brothers. Aduh, narik ganggang saya. Angkut di hooknya nih. Jadi seperti ini brothers. Oke, tebel ini. Ini mungkin ketarik agak sebagian aja. Oke, coba lagi. Jadi agak sinking seperti ini dia jauh lebih mudah dia menangkap umpannya brothers. Lure kita bisa ditelan dengan sempurna ya. Jadi tips dari saya, jika rekan-rekan di spot heavy cover ya, mungkin kondisi seperti ini bisa pakai yang agak berat aja sih, dipakai soft rocknya. Oke. Nah, sisi kanan kita coba. Oh, itu dia. Oh yes. Sekali lagi. Oh, iya, yang kocolan. Keren. Hook up di bagian bawah, brothers. Keren ya, keren, keren. Kita coba lagi ya. Mantap. Ya lagi. Oke lagi. Kena ini brothers. One more deh. Kalau nggak ada, kita pindah atau kita istirahat. Udah dapat 3 poin, istirahat dulu kayak. Oke, kita istirahat. Oke, brothers, berhubung tadi saya udah istirahat, jadi saya putuskan juga untuk pamit ya brothers ya, karena ada panggilan mendadak nih. Jadi harus kita akhiri sharing trip pada kesempatan kali ini. Tadi kita dapat 3 poin ya, 2 poin ikan gabus, 1 poin ikan bujuk ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa terhibur dengan tayangan vlog kali ini. Selamat menikmati, bye-bye.